Seorang bocah umur 3 tahun menjadi korban penculikan saat hendak bermain di dekat rumah. Pelaku menculik korban dengan menggunakan sepeda motor dan sempat terekam kamera CCTV Jumat siang. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening, mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan, lalu ikuti prosesnya. Inilah video detik-detik ketika pelaku membawa korban Zaki Ihsandra, bocah 3 tahun di Palembang. Rekaman CCTV memperlihatkan ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motornya dan terlihat kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan kejadian yang terjadi di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat siang ini viral di media sosial. Keluarga korban langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus penculikan. Dengan membawa rekaman video CCTV, bibi korban Linda menjelaskan jika korban diculik saat hendak bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Keluarga korban berharap kepada kepolisian agar cepat menemukan korban dan menangkap pelaku yang sempat terekam CCTV. Ini anak ini main berdua dengan kakaknya, pas balik surat Jumat itu kan. Nah, jadi neneknya ada di dalam nak makan. Nah, dia ini mainlah berdua dengan kakaknya. Nah, ada orang itu mampir kan. Ada bapak kau ada katanya, langsung diambilnya, dikekep, tangan sebelah kekep, tangan sebelah yang kakinya ini ngepit, yang bawa berlari motor itu. Bung bapak nih pelaku. Si kok? Ada CCTV ya kan? Di CCTV lah kami jenguk tuh CCTV tetangga ya. Memang posisi anak tuh di depan. Di depan rumah. Lagi main. Lagi main. Di motor tuh duduk di depan atau di belakang? Di depan. Di depan. Iya. Dikepitnya pakai kakinya. Itu lihat pelakunya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Pakai masker, pakai helm. Pakai motor Scoopy. Pakai motor Scoopy warna biru. Jadi ini sudah itu sudah berapa lama? Berapa lama itu? Jam 12.45 lah sekitar balik sholat Jumat. Korban merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan ayah John Riansyah dan Ibu Mardiana. Saat ini laporan korban telah diterima SPKT Polrestabes Palembang dan segera akan ditindaklanjuti oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.